Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan hola hola guys. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Gosip dalam kereta dengan hashtag sepantas kilat. Hari ni kita nak cerita mengenai Mak Ubay tarik nafas lega. Ubay nampak gayanya gagal handle Sheila Amsah. Betul ke Ubay ni tak pandai kawal ataupun handle Sheila Amsah? Dan kalau anda nak tahu betul ke tidak, apakah cerita selanjutnya? Jom sama-sama kita zas video ni. Zara, awak makan sini lah. Baik. Tak keluar headline. Tak keluar headline. Tapi kalau Sheila Amsah suap Ubay, dia dapat number. Tapi kalau Ubay suap Sheila Amsah, dia tak dapat number. Ya, makan ya. Yang besar. Besar sangat. Betul lagi cinta saya kat awak. Nak pengsan. Nak air. Air pula. Nak air? Okay. Untuk pengetahuan anda semua, video itu diambil semasa mereka sedang bercinta. Bukanlah video yang terbaru ya. Dan dalam video tersebut kita nampak macam Sheila ni sukalah untuk dihandle oleh Ubay. Ubay je yang suap dia. Dia tak nak suap Ubay kan. Mungkin ada sebab, ada hikmah kenapa mereka berpisah. Apapun, kita doa je lah yang terbaik untuk mereka. Dan kepada anda semua, seperti biasa, jangan lupa, jangan kedekut untuk like, share dan subscribe Cik Koci Channel, gosip dalam kereta dengan hashtag sepantas kilat. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.